kembali lagi kita di channel Dexter Nambung Family. Cuba teka kita nak buat apa hari ni. Kita nak buat simpan pulut nama. Dah cuci tadi. Mesti dicuci lauk. Kan nama nama kita perlu simpan. Simpan air, dah simpan air panas ya, cuci dengan air panas. Kita cuci dengan air panas dulu, buang yang kotor-kotor dalam tu. Takut ada ulat ke, ada cacing lintah ke. Kena kita ngagak pulut. Selain kita ngagak pulut dengan cara buka, kita kena piok kerak penuli ya. Kena kita ngagak cang penuli ya, pulut. Bukan kita aja pansu, kukus, macam-macam lah kita boleh ngagak. Cara kita ibarat salah satu cara pulut. Kalau pulut kita campur ya. Apa bahan tadi mak? Pulut kalau direndam 2 jam. 2 jam. Dan nyetus kah? Terus kita buang air dia. Kita buang air dia. Lepasnya mak nama dia? Kita campur dengan garam. Simpan dengan garam. Sesudok. Sesudok minyak kah? Sesudok. Sesudok aja. Gaulkan semua kena nama gaul. Ni santan 3 paket. Mak mentua saya memang suka pakai santan kara ni sebab dia pekat. Dia gunakan 3 paket. Udah digaul di dalamnya tadi mak. Sudah. Santan tadi dia dah bancuh dulu. Simpan dia air sikit ke mak. Nanti baru digaul dalam minyak nak. Nak. Simpan atas saya lagi. Simpan atas pulut, ya. Beri mama yang pulut tanya kita simpan santan ya dari atas. Garam tau mesti deh campur rata. Takut bisa mesin gaul betul. Gaul sehingga sebati. Garam nanti perlu simpan mayo sesuduk cukup serut teh. Jadi dia punya rasa tu tadi masing-masing sedikit. Hanya kita nyampur santan ngau garam sesuduk ga. Kita kena masukkan garam sesuduk kecil ke dalam santan. Air santan. Nama ya lagi sebati ya dalam dalam puyuk kera ni sebab kita, garam tu kita masukkan ke dalam air santan ni supaya rasa rasa masing-masing tu rasa sebati. Okey. Sudahlah. Sangat mudah sangat. Dia punya bahan tu sangat simple tapi makanan pulut dimasak dalam puyuk kera ni memang sedap. Okey, ni sisi kita simpan pulut ke dalam puyuk kera. Mak, kita perlu simpan banyak ke penuh ke? Penuh. Nanti dia tak akan keluar dia punya isi tu kalau kita simpan. Laban beras tu dah kembar ya. 2 jam deh. Direndam. Kita boleh simpan pulut ni. Penuh, selalunya kan kita kalau simpan ketupat kita takkan simpan penuh kan, takut nanti masak dia akan kembang. Ni kita boleh simpan sebab pulut tu kita dah rendam dulu 2 jam. 2 jam. Pulut tu 2 kilo pulut tu tadi. Tu pemakai kita iban ke keliak. Ya tu jarang orang nak lawan ada tu leh ya. Susah kang ikak ke kampung. Periuk kera ni susah nak dapat ke kampung. Pupus sekali dia punya tu. Tu nasib kami boleh pemakai tadi. Berapa harga mak? RM6. RM6 24 itik. RM6 24 itik. Kita ambil yang saiz yang kecil tadi. Ada yang besar lagi ni tadi. Yang besar tadi RM6. RM3. Nanti kita akan makan. Ada susah atau? Senang aja. Koyak aja. Tau kan? Ngenak guntian penulih agak. Ngenak pisau penulih agak.
ni senang ke mak? Kita gunakan ketupat ke ataupun ni? Tok senang betul. Tanpa simpan ketupat ni boleh kita katakan. Potong. Potong. Kita gunakan priokera ni lebih mudah lagi kalau kita gunakan daripada ketupat. Ni lagi lebih mudah. Ni kita koyakkan saja dekat macam ni. Ketupat kita kena anyam dulu. Ni tak perlulah. Cuma susah kita nak dapatkan. Sebab tu jarang yang gunakan priokera ni masak pulut. Mungkin ada nasib. Ada boleh lah. Kalau nasib bisa jual tadi. Area Pedawan. Ha bisa ya berdayuh dia mayuh. Area Pedawan. Serikin kena mayuh meh. Ya bisa ni jual ya. Area Pedawan saya masih ada tengoklah berdayuh. Berdayuh masih ada masak menggunakan periuk kerana ni. Rasa pulut dimasak dengan periuk kerana banding dengan ketupat sama ke mak? Sama, sama. Berapa lama proses kita nak kukus ni nanti? Kira-kira setengah jam ya. Setengah, ya, nak perlu lama. Setengah jam. Masa kita dah simpan ni habis, so tuangkan dia punya ni. Lepas tu kukus dia selama setengah jam. Ya, ya. Okay, sekarang ni kita dah isi semua pulut ke dalam periuk kera ni. Jadi kita nak langkah seterusnya kita simpan santan cun-cun dekat rata dekat dia punya ni. Tengok, dia punya mulut tu. Kita simpan, nanti air tu akan ke bawah. Nanti kita akan simpan balik lah. Kita akan tuang balik. Tengok, air dia dah turun ke bawah. Kita simpan lagi. Sekarang ni kita sisi mengukus. Setengah jam tadi kan mak? Setengah jam. Lihat kita punya santan tu tadi semua dekat atas dia. Tengok air-air santan tu dekat atas permukaan kita punya ni. Apa dia mak? Air pulut. Pulut. Okay, stay tune. Setengah jam je. Nada lama. Okay. Ni periuk kera kita yang dah siap dimasak. Jom kita cuba. Tambah yang ni lah. Masih panas lagi. Tengok sangat mudah kita nak buka. Dia tu punya tepi tu ke purple kena dia punya kulit tu. Masih panas lagi. Kita cuba. Berlemak-lemak, sedap. Tak makin. Rasa santan pun cukup. Sedap lah. Kalau kita cecah ni dengan kari ayam ataupun daging ayam, rendang. Saya suka dengan rendang. Lagi sedap. Tapi makan kosong macam ni pun sedap. Okey. Kalau nak makan lebih sedap lagi, kita kena biarkan dia sejuk dahulu baru kita makan. Ni masih panas-panas pun sedap, ada yang suka makan yang masih panas. Sampai di sini saja video Ibu Bajet hari ini. Rezeki yang dapat Ibu Bajet kongsikan. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Desta Ngambung Family.